بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita teruskan perbincangan dan pengajian kita dalam kitab ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita sedang membincangkan tentang mizan. Kita dah bincangkan bahawa alam kubur adalah alam yang hakiki. Alam yang benar. Bukan bayangan, bukan dongengan dan bukan khayalan. Dan juga mizan, iaitu apabila manusia dihimpunkan di padang mahsyar, maka mereka akan dikira, ditimbang, diukur amalan-amalan mereka. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia untuk satu matlamat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kehidupan kita di permukaan bumi ini adalah ujian untuk melihat siapa yang mengikut ataupun melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa pula yang ingkar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala akan ditunjukkan di padang mahsyar, di mana mereka-mereka yang taat, yang melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan nampak hasil daripada amalan-amalan mereka. Dan bagi mereka yang ingkar, yang melakukan maksiat, mereka akan menyesal. Sehinggakan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, mereka kata, "Ya laitani kuntu turaba, alangkah baik kalau aku ni menjadi pasir, hancur, hilang begitu saja." Jadi, ini adalah keadilan daripada Allah SWT. Jadi di sini, Imam Al-Ghazali telah berkata, iaitu hamba, iaitu kita, juga wajib mengimani mizan, timbangan yang memiliki dua piringan dan lidah. Ini mengikut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Iaitu bagi pandangan Ahlu Sunnah, kita beriman bahawa mizan ini adalah mizan hissiyah. Mizan yang boleh nampak, boleh pegang. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mizan ni ataupun timbangan ini adalah maknawiyah. Maknawi maksud apa? Ia adalah perkara yang kita tidak akan nampak. Bagaimana mereka membayangkan? Wallahu'alam. Tetapi di sini kita tahu, di alam akhirat kita akan melihat dua timbangan. Dua timbangan yang sangat besar. Berapa besar? Di sini salah satu daripada timbangan tadi, dia lebih besar daripada seluruh universe ini. Kita nak bayangkan berapa besar, wallahualam, tak boleh bayangkan. Kerana satu saja amalan maka boleh meliputi langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah ila azim." Iaitu dua kalimat yang ringan pada lidah dan berat pada timbangan dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah ila azim. Jadi dua kalimat ini ganjaran saja akan memberatkan timbangan tadi. Ini menunjukkan bahawa itu adalah timbangan yang jelas, timbangan yang hakiki. Dan juga Nabi SAW telah sebut dalam hadis yang lain,
iaitu Nabi bersabda, At-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Nah, iaitu kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Subhanallah memenuhi timbangan. Kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dia akan mengisi langit dan bumi. Jadi kalaulah seseorang menyebut subhanallah alhamdulillah sahaja, dia akan mengisi satu langit dan bumi. Bayangkan berapa besar dia punya timbangan tadi. Tempat untuk dia meletakkan amalan-amalan. Jadi kita pertama sekali sebagai mereka yang berpegang kepada pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa timbangan ini adalah timbangan yang hakiki, timbangan yang benar, timbangan yang boleh kita rasa, boleh nampak. Dan juga dia adalah dua timbangan. Satu timbangan bahagian kanan untuk menimbang amalan-amalan yang baik. Dan bahagian yang kiri pula akan meletakkan amalan-amalan yang buruk. Jadi kita di dalam dunia ni, kalau boleh kita lakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, untuk kita isikan bahagian yang bahagian kanan. Tetapi kalaulah amalan-amalan buruk, kalau boleh kita elakkan. Dan kalaulah ada di antara kita ni yang melakukan kesilapan. Semua orang melakukan kesilapan. Tiada siapa yang suci, tiada siapa yang bersih daripada apa-apa kesilapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap daripada anak Adam melakukan kesilapan. Dan di antara mereka yang melakukan kesilapan, yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang melakukan taubat. Jadi kalaulah kita melakukan kesilapan, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ulama mengatakan ada tiga syarat. Ada tiga syarat. Apabila seseorang melakukan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosanya yang lepas. Pertama sekali, dia mesti menyesal dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang lalu. Kalau dah buat, kita menyesal. Kita tahu bahawa itu adalah perkara-perkara yang tidak baik. Dan kemudian kita berjanji untuk hentikan. Tak mau buat lagi. Dan syarat yang ketiga adalah kita berjanji untuk kita tidak ulang lagi perbuatan tadi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia mengatakan, kalaulah ada hak dengan manusia, kita terambil bahagian-bahagian mereka, kita menzalimi mereka, ataupun kita tidak memberi hak-hak mereka, maka kita mesti pulangkan hak-hak tersebut kepada yang empunya. Jadi kalau kita dah lakukan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, dua timbangan itu akan menimbang segala amalan yang baik dan segala amalan yang buruk. Jadi kita yakin. Dan kemudian amalan yang timbangan ini pula adalah timbangan yang akan ukur amalan-amalan yang sebesar-besarnya dan juga akan mengukur amalan yang sekecil-kecilnya. Jadi kita ni rasa pelik. Kalaulah kita dalam dunia ni, biasanya kita kalau tengok satu timbangan kalau boleh menimbang benda-benda yang besar-besar. Kalaulah dia nak timbang lori, biasanya dia akan gunakan tan. 5 tan. Kemudian dia punya tan tu mungkinlah sampai kepada berapa kilo lah. Berapa tan? 10 kilo mungkin. Itu dia punya paling kecil dia. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan timbang benda-benda yang sebesar-besarnya dan walaupun sekecil-kecilnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sesiapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah, sebesar atom, sebesar biji sawi,
juga akan dilihatkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan amalan walaupun dosa, dosa yang walaupun sekecil akan diperlihatkan. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun amalan kecil, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan timbang, tetap akan ukur untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, jangan kita ambil remeh. Amalan-amalan yang kecil kita sepatutnya amalkan juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ittaqunna walau bisyirki tamrah. Takutilah neraka walaupun setengah kurma. Setengah kurma ni biasanya adalah bahan benda yang tidak ada harga di sisi orang-orang Arab. Bagi kita yang pernah pergi pasar kurma dekat Madinah, kurma sebelah kurma ni biasanya bersepah, terbuang. Kerana apa? Tak ada harga. Tetapi Nabi SAW sebut, setengah kurma ni pun ada harga. Maksudnya kalau boleh, setengah kurma ada pun kita bagikan kepada orang untuk kita sedekah. Mungkin kerana setengah kurma ni, Allah SWT jadikan amalan-amalan kita yang baik ni lebih berat daripada amalan-amalan buruk. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa segala amalan-amalan yang besar ataupun kecil akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa pertama sekali ia mempunyai dua piringan dan lidah. Bentuknya sangat besar seperti lapisan langit dan bumi. Dengannya amal-amal ditimbang dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan-amalan akan ditimbang. Di sini ulama-ulama memperbahaskan apakah perkara yang ditimbangkan? Apa dia? Benda-benda yang ditimbangkan. Pertama sekali, ulama mengatakan bahawa benda yang ditimbang adalah buku catatan kita. Segala apa yang dicatat oleh para malaikat akan ditimbang. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah SWT akan datangkan seorang yang beriman. Kemudian di depan dia ada 99 buku catatan yang besarnya sampai sejauh mata memandang. Satu buku saja jauh mata memandang, besar. Ada 99. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya, adakah ini buku catatan engkau? Dan adakah malaikat-malaikat yang menulisnya, adakah dia menzalimi engkau? Dan adakah engkau mempunyai keuzuran daripada dosa-dosa ni semua? 99 kitab, semua dosa. Kemudian orang ini, dia kata, ya Allah, aku tak ada uzur. Maksudnya dia seolah-olah tak ada hilal. Tak ada reason lah, tak ada excuse. Tak ada excuse kerana melakukan semua perkara-perkara buruk ni. Maka dia ingat dia hancurlah. Kemudian dia diletakkan bahagian kiri. Semua diletakkan bahagian kiri. Dan kemudian didatangkan kepada dia satu bitaqah. Satu kad kecil. Ini hadith bitaqah. Hadith sahih. Didatangkan, kedepankan. Dalam kad ini termaktub, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diletakkan pada bahagian kanan, maka 99 buku catatan ni melayang. Jadi di sini ulama mengatakan benda-benda yang akan ditimbang adalah buku catatan itu sendiri. Kedua, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita pun akan ditimbang. Sebab itu kita ni dianjurkan kalau boleh kita melakukan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang mempunyai pahala yang paling besar. Di sini ulama mengatakan amalan yang paling besar sekali adalah mencari ilmu.
mencari ilmu. Sebab itu, mencari ilmu ni adalah perintah pertama Allah SWT berikan kepada umat ini. Allah SWT memberikan wahyu yang pertama ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Jibril AS sampaikan dengan berkata, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Di sini, ilmu ni adalah segala-galanya. Ilmu ni yang akan akan memisahkan amalan-amalan kita. Dapat kita tahu supaya apakah amalan yang baik, apakah amalan-amalan yang buruk, perkara-perkara yang dikasihi oleh Allah SWT, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dan kemudian kita tahu amalan-amalan yang terbaik. Satu contoh lagi, di samping zikir-zikir yang telah disebutkan tadi, ada satu hadis yang Nabi SAW pernah keluar daripada rumahnya. Ketika itu isterinya Juwairiyah sedang berzikir. Selepas subuh, Juwairiyah pun berzikir. Dan Nabi keluar. Dan selepas beberapa jam, dalam keadaan waktu duha, Nabi pun balik. Lihat isterinya masih lagi berzikir. Dan Nabi merasa kagum. Dan Nabi kata, kau masih berzikir lagi daripada tadi, semenjak aku keluar tadi. Isterinya kata, ya. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah menyebut 3 kalimat. Dan kalimat ini lebih baik daripada apa yang kau sebut daripada pagi tadi sampai sekarang. Rasulullah SAW telah bersabda, aku sebut, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. 3 kali Nabi SAW sebutkan amalan-amalan ini, dan ia adalah lebih baik daripada zikir yang telah dilakukan oleh Juwairiyah tadi. Jadi, kalaulah kita nak melakukan amalan-amalan, sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang mempunyai ganjaran yang terbaik, ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, kalau kita nak membaca Al-Quran, teruskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, ini kita boleh gunakan sebagai zikir juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang baca suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surah Ikhlas ini seumpama membaca 1/3 daripada Al-Quran. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, adakah di kalangan kamu yang sanggup membaca Quran tiap-tiap malam? Maka sahabat kata, tidak mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang membaca suratul ikhlas 3 kali, seolah-olah dia membaca seluruh Al-Quran. Jadi ini adalah amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kita memperbanyakkan. Memperbanyakkan amalan-amalan kita. Dan apabila kita melakukan amalan ini, kita mesti lakukan dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya, kita hanya lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita lakukan untuk nak tunjuk-tunjuk. Supaya orang tengok kita. Ataupun untuk kita dipuji-puji dan sebagainya. Kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan, kita rahsiakan. Kerana ini hanya kita dengan Allah. Dan kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa ini hanya untuk dia. Di sini saya ingin kongsi satu hadis tentang sebelum benda-benda ataupun sebelum amalan-amalan dikira, dihisap, ditimbang. Maka pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan 3 manusia. 3 orang ke depan. Di hadapan khalayak ni, kita pun tak dapat bayangkan di padang mahsyar ni, berapa banyak manusia yang ada di padang mahsyar. Ramai. Jadi 3 orang ni ke depan kan. Seorang syahid, seorang
alim dan seorang yang banyak membaca Al-Quran atau dalam riwayat yang lain, seorang yang banyak berderma. Jadi yang syahid ini dikedepankan, maka Allah pun bertanya, apa yang telah kau lakukan? Jadi dia kata, ya Allah, aku telah berjuang untuk agama engkau sehinggakan aku telah kurbankan diri aku semata-mata kerana engkau. Maka Allah SWT kata, bukankah engkau telah lakukan sekian-sekian-sekian dan semua ganjarannya telah kau dapat di dalam dunia? Allah kata, kadzabta, engkau telah berbohong. Kau telah lakukan ini dan itu semata-mata untuk ini dan itu dan kau dah dapat. Maka dicampak dalam api neraka. Kemudian seorang pula, seorang alim, dikedepankan dan ditanya lagi, apa yang kau telah lakukan? Maka dia pun jawab, ya Allah, aku telah sebarkan agama engkau. Aku telah lakukan ini dan itu semata-mata kerana engkau. Maka Allah SWT pun menjawab, kadzabta, kau telah berbohong. Kau lakukan untuk ini dan itu dan kau telah dapatkan segala-galanya dalam dunia. Dan tidak ada bahagian untuk kau di dalam di alam akhirat. Dicampak juga dalam api neraka. Dan kemudian seorang yang pandai membaca Al-Quran. Dibaca, kemudian dibawa ke depan. Dan apa yang kau telah lakukan? Dia kata, ya Allah, aku telah bacakan kalimat-kalimat engkau, kitab engkau saat semata-mata untuk meninggikan agama engkau. Maka Allah SWT kata, kadzabta, kau telah berbohong. Kau telah lakukan untuk ini dan itu dan kau telah dapatkan segala-galanya dalam dunia. Tidak ada bahagian bagi engkau di alam akhirat. Dia juga dicampak. Dalam riwayat lain, seorang yang banyak berinfak, banyak berderma, sama juga Allah kata, kadzabta, dicampak dalam api neraka. Jadi apabila kita melakukan apa-apa amalan, kita pastikan amalan-amalan kita itu ikhlas. Amalan itu dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga niat kita. Jaga niat kita supaya amalan-amalan kita terpelihara di alam akhirat. Jadi saya rasa sampai di sini saja. InsyaAllah pada peluang yang akan datang dapat kita teruskan perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesihatan yang baik sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan-amalan dan doa-doa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Eratkan hubungan kita bersama mereka yang kita kasihi. Dan mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diridai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.